Kerajaan dari masa ke semasa sentiasa memberi perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh keluarga peladang, termasuk isu terkini yang berkaitan dengan peningkatan harga baja dan rajut. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi oleh Nafas ketika ini. Seperti mana ucapan oleh pengerusi jemaah pengarah Nafas bentar tadi. Saya maklum bahawa Nafas juga terkesan dengan kenaikan mendadak harga bahan mentah dalam penghasilan baja. Justru kerajaan akan meneruskan pemberian subsidi dan insentif berasaskan input dan output, di mana kontrak membekal dan mengantar input pertanian diberikan kepada Nafas selaku badan induk pergerakan pertubuhan peladang yang dinaunginya seramai 920 ahli seluruh negara. Ia dilaksanakan di bawah SBPKP dan SIPP seperti yang disebut oleh pengerusi Nafas tadi, dengan nilai 1.5 bilion ataupun 1.82 bilion sehingga 2023. Kita juga seperti saya sebut, apabila saja harga baja dan racun naik dengan mendadak kerana masalah bekalan yang diimport daripada luar negara meningkat harganya. Kita tahu bahan makanan, bahan apa saja yang diimport dari luar negara bergantung kepada harga yang dibeli, yang dijual oleh negara pengeluar. Tetapi insya-Allah kerajaan tidak akan berlepas tangan begitu saja. Kita tidak akan jawab kepada rakyat, kepada nelayan, kepada petani, kepada peternak, kita tidak akan jawab oleh kerana harga daripada luar tinggi, maka tinggilah harga, jadi tanggunglah. Tanggunglah sendiri. Tidak akan. Seperti saya sebut sewaktu di Sekincang, masalah yang dihadapi oleh petani juga masalah kerajaan. Juga masalah kerajaan. Sebab itulah, susulan daripada isu tersebut, saya telah meminta Menteri Mafi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk duduk berbincang. Bagaimana kita boleh bantu peladang atau petani yang sedang menghadapi bebanan akibat daripada kenaikan harga. Jadi saya malam ini sebagai respon awal bagi membantu para pesawah yang terjejas. Jadi kerajaan sebelum ini telah pun memberikan insentif untuk racun, iaitu sebanyak RM200 per musim per hektar. Untuk mengurangkan bebanan kepada pesawah ini, maka untuk racun, kerajaan bersetuju untuk menyediakan peruntukan tambahan sebanyak RM62 juta melalui Nafas. Dengan itu, mereka akan mendapat tambahan RM100 per hektar per musim. Di samping itu juga, kerajaan bersetuju untuk menyediakan dana RM200 juta sebagai pinjaman agro makanan pada kadar faedah sifar, zero, tidak ada faedah. Di samping moratorium bayaran balik pinjaman selama 6 bulan.
Pinjaman tidak ada interest, kosong dan tak payah bayar selama 6 bulan. Jadi ini untuk mengurangkan bebanan kepada semua usahawan-usahawan ataupun pesawah-pesawah, petani-petani dan sebagainya, iaitu di bawah tekun dan agro makanan, terutamanya yang melibatkan tanaman sayur-sayuran, termasuklah sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Mafi. Tahniah syabas, nafas dan juga...